Pemirsa, China meluncurkan versi percontohan aplikasi dompet yuan digital di aplikasi ponsel. China meluncurkan di tengah upaya Bank Sentral China untuk mendorong pengembangan mata uang digital sendiri. Aplikasi bernama ECNY atau versi percontohan itu dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Mata Uang Digital yaitu People's Bank of China atau PBOC. Aplikasi tersedia dan dapat diunduh di aplikasi ponsel Android dan Apple China. Yuan digital atau ECNY adalah versi digital dari mata uang negara China dan telah bekerja sejak tahun 2014. Ini bukan cryptocurrency seperti Bitcoin, tetapi dikeluarkan dan dikendalikan oleh People's Bank of China. Aplikasi baru ini memungkinkan pengguna di 10 area termasuk kota besar Shanghai dan Beijing untuk menggunakannya. Sebuah informasi di aplikasi menyatakan, selama tahap uji coba dan pengembangan, fasilitas hanya tersedia untuk pengguna tertentu saja. Pengguna harus melalui lembaga yang didukung dan menyediakan layanan ECNY atau versi percontohan yang termasuk bank domestik utama. Area Olimpiade musim dingin Beijing menjadi salah satu tempat yuan digital dapat digunakan. Olimpiade musim dingin yang berlangsung tahun ini di ibu kota Tiongkok telah menjadi salah satu acara yang ditargetkan Bank Rakyat Tiongkok untuk membawa yuan digital. Gubernur People's Bank of China atau PBOC Yi Gang menyampaikan pada November 2021 lalu bahwa China akan terus memajukan untuk pengembangan mata uang digital bank sentralnya. Tidak hanya itu, China juga akan berusaha menyempurnakan gambar desain dan penggunaan mata uang digital mereka, termasuk untuk meningkatkan interoperabilitasnya dengan alat pembayaran yang ada.